Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala ali wa sahbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur samuroso, malam ini saya akan mengajak sedulur samuroso untuk bertemu salah satu ya praktisi ya, yang menurut cerita ada yang menginformasikan saya bahwa beliau melakukan ilmu gaib untuk menyakiti orang, yaitu santet ya. Tapi saya bilang sama beliau, kita silaturahim ya, saya belum bisa memastikan bahwa benar atau tidaknya. Dan di sini saya jelaskan kenapa saya selalu membawa sholat asigil, karena dalam sholat asigil ini mengandung makna di mana siapapun yang terzolimin, dizolimin, baik makhluk yang berupa manusia, berwujud manusia atau berwujud gaib, insya Allah dengan kuasa dan kekuatan sholawat asigil lenyap semuanya. Itu sebagai benteng kita, jadi aman ya. Oke, seluruh samuroso, kita coba masuk karena lokasinya lumayan dalam ya. Bismillah. Saya menyapa dulu. Mental kaya, teko kabeh. Wujud. Komentar, komentar. Wujud, wujud, wujud. Ya, doakan saya diberikan keselamatan dan kemudahan malam ini. Bismillah. Yuk. Arahnya mana Mas Rahmat? Sini ya, dari sini ya. Oke. Bismillah. Jadi saya ingin mengajak, sebenarnya mengajak sedulur sama. Wah, ada suara ledakan ya Mas ya. Ngeri ini ya. Ini hutan ini Mas. Oh itu Mas, sebelah sana ya. Gimana ini, saya izin dulu ya. Saya izin dulu ya. Mudah-mudahan boleh. Di sini aja. Bismillah. Oh. Assalamualaikum. Abah. Ya. Izin, saya tadi yang telepon, Bah. Saya live ya, boleh ya? Boleh ya? Oke, siap. Makasih. Boleh. Sip, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bah? Sehat? Oh. Ya. Siap, siap. Oke, Bah, mohon maaf. Wah, ini Abah memang setiap harinya di sini untuk. Ya, saya di sini. Oh, ya, ya. Ya, saya kisah bengroso, Bah. Ini saya mau silaturahim yang pertama. Ya, mohon maaf nih malam-malam. Ya, jadi gini, Bah. Yang pertama silaturahim, yang kedua saya mau ngobrol-ngobrol ya, dan ngobrol-ngobrol tentang ya sebelah sini aja nggak apa-apa ya. Setidaknya ada beberapa pertanyaan nih, Bah, pertanyaan tentang seputar spiritualis ya. Ya, silakan. Ini apa, banyak membantu teman-teman ya? Ya, klien-klien gitu banyak. Banyak membantu orang. Oh. Membantu apa nih, Bah? Membantu apa aja nih yang dibantu? Ya, penyakit apa aja pokoknya. Oh, apa aja ya? Hebat. Penyakit juga, sakit? Iya. Oh, orang-orang sakit berarti. Wah. Ya? Siap. Guna-guna juga saya bantu. Oh, guna-guna juga, Bah? Iya. Oke. Siap, siap, siap. Ya, ya. Ini memang kalau Abah, ini tempat bertapa atau menerima klien, Bah? Saya tadi tanya di sana,
katanya masuk di hutan sini. Ini tempat bertapanya Abah, Pak. Nerima tamu di sini juga ada gimana? Ya, ini tempat bertapa saya. Oh. Tapi kadang-kadang kalau tamu datang ke rumah dikasih tahu sama anak istri saya di sini. Oh, di sini ya. Ya, ini tempat saya. Ini sudah jadi darah daging saya di sini. Oh, di sini ya, Pak. Oh, siap-siap, Pak. Asli di sini, Pak? Ya, saya. Iya, Pak. Ini mohon maaf nih, Pak. Saya mengganggu sebentar. Jadi sama-sama spiritualis lah kita, ya. Saya juga ngobatin orang, tapi sering kali banyak orang yang kena gangguan santet gitu, Pak. Di tempat saya. Nah, saya juga mau cari informasi nih sebenarnya dari Abah untuk teman-teman spiritualis lainnya, biar jika melakukan perbuatan-perbuatan, mohon maaf ya, santet dan sebagainya, saya ingin meluruskan mereka semua, Abah. Itu mungkin Abah kalau ada informasi teman atau apa, bisa saya diberitahukan informasinya, maksudnya gitu, Pak. Iya. Memang ada teman-teman yang melakukan ya ilmu-ilmu santet, kan kita sesama spiritualis kalau bisa menolong gitu. Gitu ya. Iya. Asal sampean dari mana? Saya dari Jawa sih, Pak. Saya dari Jawa. Gak usah repot, ya. Gak usah repot cari dukun santet mana. Kenapa, Pak? Saya juga bisa santet. Oh, Abah juga bisa? Bisa. Oh. Gak usah repot-repot sampean cari kemana-mana. Di hadapan sampean nih saya bisa. Oh. Berarti jenengan juga bantu orang santet juga? Ya. Tergantung permintaan orang. Ya. Medianya biasanya pakai apa kalau santet, Pak? Sampai nyantet pakai apa biasanya? Media. Itu terserah saya mau pakai apa, itu ya, rahasia. Kan saya pengin tahu, mungkin dikasih tahu kan kita sama spiritualis itu. Oh, enggak bisa. Oh. Tapi, Pak, mohon maaf nih, Pak. Ya. Abah punya keluarga enggak? Ya, saya punya. Punya keluarga kan? Nah, kalau Abah melakukan santet, kira-kira seandainya keluarga terkena gangguan santet anak istri, gimana coba? Urusan saya sampai. Itu urusan saya, ya. Ya, tahu urusan apa, maksud saya perasaan sampean gimana seandainya kena anak istri? Ya, saya udah mendarah daging pekerjaan kayak gini. Jadi udah masalah-masalah kayak gitu saya udah buta semua. Masalah bos. Resiko yang diambil sama anak istri saya itu tanggung jawab saya, itu urusan saya. Ya saya ngingetin aja seandainya kena gimana? Saya kan hanya ngingetin, Mbak. Kan yang ngingetin jenengan, kalau seandainya kena gimana? Oh, nggak bisa. Nggak bisa gimana? Emang sampean jamin kalau nggak kena? Saya tanya, sampean dari mana? Saya dari Jawa. Jawa. Kenapa, Pak? Saya kan silaturahmi di sini. Ya. Tapi kalau mendengar Abah seperti itu, mohon maaf nih ya. Mohon maaf, saya paling nggak suka dengan teman-teman spiritualis yang kerjanya nyakitin orang gitu. Ya, kalau Abah seperti itu, ayo, Pak. Kita lurus, kita kembali ke jalan Allah. Nolong ngobatin orang mantap, tapi kalau nyakitin orang, saya paling nggak seneng. Saya kepengin meluruskan. Nah, ya, kalau saya nggak mau, gimana? Ya gimana caranya mau? Masa saya silaturahim di sini baik-baik, ngajak Abah untuk berbuat baik, masa nggak mau? Kan gitu. Itu aja. Terserah sampean mau kayak gimana? Ya saya harap mau lah. Lagian kan nyakit-nyakitin seperti itu buat apa? Saya kasihan, sakit kena santet itu. Sampean belum pernah kena santet paling, makanya sampean nyakitin orang. Coba kalau sampean kena. Orang saya yang buat kok. Coba kalau sampean yang kena. Gak bisa. Gak bisa gimana? Sampean belum pernah kena. Kalau saya sering, cuman ya makanan saya dari kecil ini lilin buat ulang tahun atau gimana, Pak? Lilin buat ulang tahun atau gimana ini lilinnya? Itu dari tua saya, urusan saya. Kamu ngapain tanya-tanya? Ya kan saya tanya, mungkin biasanya kayak gini, happy birthday to you biasanya, ulang tahun. Sekarang gini, kamu biasa kena santet, ya? Udah biasa. Ya saya. Udah biasa. Kamu mau coba santet saya? Ngapain coba-coba, saya nggak nggak mau nyoba-nyoba, saya kan kepin meluruskan jeneng. Ya karena kamu udah mengusik saya, ha? Mengusik itu gimana? Saya mau santet, Dengerin dulu Abah, saya kan hanya meluruskan, kalau mengajak hijrah, siapa yang ngusik gak ngusik segini, datang kan silaturahim baik-baik, ayo kita lurus. Banyak orang yang saya kena santet, Bah, tapi dampaknya ternyata gimana? Ternyata
jenengan juga yang melakukan bisa jadi. Sekarang gini, sampean mau coba? Nyoba apa? Hah? Saya nggak nyoba-nyoba lah. Saya kepingin sampean udah, ayo kita hijrah. Itu aja, Pak. Saya nggak bisa, itu di jalan saya. Ya kan masih ada jalan lain, Pak. Oh, nggak bisa. Semua orang punya jalan masing-masing. Sampean urusin jalan sampean. Ya saya sebagai hamba Allah mengingatkan lah sama-sama orang yang beriman. Saya mengingatkan. Anak baru kemarin sore udah. Iya, saya kemarin sore, makanya sekarang biar nggak kemarin sore ngajak sampean. Sampean kan orang yang istimewa. Ngajak sampean untuk hijrah ke jalan yang baik. Saya nggak senang kalau kayak gini. Nggak senang gimana? Nah, gini ya. Nggak senang gimana? Sampean mau coba. Nyoba-nyoba apa, Pak? Nah. Ya. Terus saya nggak nyoba segitu, ngobrol-ngobrol dulu santai, Pak. Sampean mau coba. Nyoba gimana? Duduk. Siap. Suruh duduk, oke. Ah, duduk santai, nggak ada kopinya. Ini susah, Pak. Harusnya ada kopinya, masa nggak ada kopi kok? Duduk, sampean nggak usah ngomong. Golek, Pak. Kan tamu harus dijamu kopi tak apa gitu, Pak. Di sini siapa nggak ngopi nggak makan apa, Pak? Waduh, serius, Pak. Urusan saya. Kalau bisa darah kamu ntar minum. Ya janganlah. Masa nggak ada minuman lain, darah saya diminum. Apain, Pak? Apain, Pak? Datangkan jin apa gimana, Pak? Sampean mau coba, karena sampean sering kena santet. Ya, mau coba santet saya? Ya nggak nyoba lah, Pak. Saya kan tujuan saya meluruskan, kok nyoba gimana sampean itu? Siap ya? Siap apa? Siap makan, iya. Siap apa? Gimana? Pulang sana. Keluar sana, pulang. Anak baru kemarin sore udah berani nyeramain saya. Siapa yang nyeramain siapa, Bah? Saya nggak nyeramain kok. Kita ini melurusin, nyeramain. Gimana? Jangan serius. Aduh ya Allah. Jangan serius-serius dong. Ini kalau orang kena gini, sampean kalau ngerasain gini pasti obat. Sampean nggak ngerasain soalnya. Saya belum pernah merasakan itu. Mau coba lagi. Mau coba lagi. Santai dulu, Pak. Santai dulu. Saya nggak nyoba-nyoba di sini. Ayolah kita lurus, Pak. Kita lurus. Sampai ngelihat nih wajah itu saya. Itu tingkatan pertama. Lihat wajah saya nggak ada nantang-nantang di sini, Pak. Itu tingkatan pertama. Belum tingkatan kedua. Saya nggak ada nantang-nantang di sini. Saya peringatkan jenengan, ayo kita lurus, Pak. Wah, nggak bisa. Kamu itu. Di jalan saya. Ya jalan yang lurus. Diam, nggak usah banyak baca. Kenapa? Lepasin. Udah, Pak.
Kenapa, Bah? Lepasin. Kenapa? Kenapa? Katanya sakti tukang santet. Tukang santet katanya. Sudah enggak usah ngoyo. Saya kan ngajak untuk lurus. Tobat, udah kita lurus. Ya. Yuk jalan ke lurus sama saya. Ya. Gak mau, tambah sakit tuh. Ini tukang siksa orang. Sekarang disiksa gini bingung. Tambah sakit sampean, gak usah gerak. Ini masih ego sekali sih, Bah, sampean, Bah. Udah. Iya, saya tobat. Tobat bener enggak? Iya. Mana? Lepas. Lepas. Oh, selesai. Tobat bener enggak ini? Iya, tobat. Yakin? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Bah. Kembalikan. Kembalikan gimana ini, saya bawa lah. Kembalikan gimana? Ini buat pegangan saya. Ya. Sampean kan tobat kan? Ya, tobat. Udah berhenti? Ya. Ini saya bawa. Gak usah pegangan seperti ini. Lurus. Ya? Ayo. Sifar. Sakit ya, Bah? Sama, saya tadi juga sakit. Sifar ya, Bah? Ayo sifar sama saya. Sifar sama saya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotaya. Rabbi Sidni Ilman Nafi'ah. Wawafikni amalan sholihan. Ayo sholawat sama saya yuk. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji adfataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Masih sakit ya? Dah, sampean kalau tobat lurus, insya Allah sehat lagi, Bah. Ya? Ini saya bawa, Bah. Ini senjatanya seluruh. Izin ya, saya bawa ya. Lurus. Ayo kita lurus. Kita bantu orang sakit. Ya, manfaatkan ilmu Allah, Bah. Ya, saya mohon maaf jika saya punya salah. Ya, semata kita sama hamba Allah. Saya mengingatkan. Ya, ke seluruh sambung rasul. Sehat buat kita semua. Mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas satu rasa. Satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Sholatum bisalamil mubin linuktati ta'im. Ya goro